Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih karena sudah memilih Toyondong Channel. Sebelum kita mulakan, jangan lupa di subscribe dulu agar Anda tidak ketinggalan cerita baru mengenai artis hiburan Malaysia dan artis hiburan Indonesia. Toyondong Channel kongsikan berita terbaru gempa dipetik di artikel berkenaan. Seperti biasa, sebelum saya mulakan, jangan lupa di like dan share channel ini. Siapa sahaja yang tak seronok apabila ada yang memuji atau memberitahu wajahnya nampak sangat muda daripada usia sebenarnya, kan? Sama seperti Siti Nordiana atau mesra dipanggil Nana. Kalau tidak siapa yang beritahu usia sebenarnya, Miss Murai jangkakan penyanyi dan juga pelakon ini masih berada dalam lingkungan usia awal 30-an. Memiliki raut wajah yang lembut, manis dan agak comel, Nana rupanya mempunyai raut penjagaan kesehatan khas, khusus untuk penjagaan dari segi luaran dan juga dalaman. Nak tahu apa yang Nana amalkan untuk dapatkan wajah yang awet muda? Miss Murai kupaskan di bawah. Tidak menghabiskan ribuan ringgit malah puluhan ringgit, Nana ada mendedahkan antara amalan penjagaan kesehatannya, yaitu hanya terdiri daripada dua tabiat yang rajin diamalkannya setiap hari. Bagi mengekalkan tahap kesehatan dalaman berada dalam keadaan yang baik dan sehat, Nana mengambil makanan sunnah seperti madu serta habbatus sauda. Manakala untuk mencantik kecantikannya pula, Nana mendedahkan dia akan mengambil ulam-ulaman sebagai menu hariannya dan mewajibkan dirinya untuk minum 2 liter air suam setiap hari. Khas untuk mereka yang tak mahu berat badan naik dengan mendadak, Nana kongsikan supaya hadkan pengambilan makanan sehingga 8 malam dan kurangkan kuantiti nasi atau gantikan dengan makanan yang berkhasiat, kata Siti Nordiana. Untuk berita terkini hiburan dalam dan luar negara, jangan lupa like, komen dan share Toyondong Channel agar Anda tidak ketinggalan cerita baru seterusnya. Terima kasih.